Oke, kita ada mobil 3 baris dari Honda dan sudah double blower. Yap, Mobilio CVT tahun 2016. Untuk Mobilio ini terdapat 3 tipe, yaitu tipe S, tipe E, dan tipe Prestige. Tampilan utama dari Mobilio ini, lampu utamanya dia menggunakan halogen, di sampingnya ada lampu sen dan di bawahnya ada fog lamp. Untuk grill, dia grillnya itu menyatu dengan headlamp. Untuk velg, velg itu dia single tone dan profil bannya itu dia 18565R15. Mobilio 2016 ini sudah facelift, jadi di interiornya itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya itu di kisi AC, di head unit, sama di pengaturan AC yang sudah digital. Untuk dashboard dari Mobilio ini, dia menggunakan bahan hard plastik dan warnanya itu kombinasi antara warna hitam dan warna krim. Oke, seperti yang kita lihat, AC-nya di sini sudah berbentuk kisi, di mana sebelumnya itu dia berbentuk bulat. Untuk head unit, dia sudah touchscreen dan di bawahnya itu pengaturan AC yang sudah digital. Selain itu, ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, transmisinya otomatik dan handbrake-nya manual. Baris kedua dari mobil ini cukup nyaman. Di depan saya ada 2 buah seatbelt pocket dan di atas itu ada double blower. Double blower ini terdiri dari 3 kisi AC dan untuk fan speednya itu dia maksimal sampai 3 speed. Bagian belakang dari mobil ini dia sudah ada high mount stop lamp, cuman belum ada rear defogger, ada rear wiper dan ada emblem bertulisan CVT. Untuk bagasi sebenarnya agak sempit, tapi kalau butuh space yang lebih luas itu baris ketiga tinggal kita rebahin ke depan. Untuk ban serep itu peletakannya ada di bawah mobil. Untuk foto, harga cash dan paket kredit udah kita upload di Instagram ya guys.